Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, di antara rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan juga peluang untuk kita sama-sama berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan kebaikan dan juga kesejahteraan, walaupun pelbagai ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ke atas kita ini sebagai tanda, sebagai satu ujian untuk kita dilihat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisinya, insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah jami'an. Kita sebenarnya nak menyambung khutbah pula. Kita nak menyambung kita punya kuliah. Kuliah kita ni setiap hari Khamis di Masjid Al-Falah, setelah waktu zuhur, sesudah zuhur. Jadi dalam keadaan kita sekarang ini yang sedia maklum, kita menggantikan kuliah kita ni dalam keadaan dalam bentuk online, supaya kuliah-kuliah ini dan juga kerancakan kita untuk kita menuntut ilmu masih lagi terus berjalan dengan baik, insyaAllah. Tuan-tuan rahimakumullah, dalam beberapa siri perbincangan kita pada beberapa minggu lalu di dalam kitab Fiqhus Sirah, ini adalah kitabnya Fiqhus Sirah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala wa arda. Kita berada dalam jilid yang kedua dalam kitab ini, dan di dalam Fiqhus Sirah ini adalah kajian berkenaan dengan sirah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah-sejarah yang terkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini sampai ke bab, bahkan beberapa minggu lepas kita sudah sampai ke bab peperangan Khandaq. Saya ingin ulang sedikit beberapa perkara daripada peperangan Khandaq ini, kerana hari ini insyaAllah kita akan tutup keseluruhan kisah berkenaan dengan peperangan Khandaq ini, iaitu berkenaan dengan iktibar ataupun pengajaran daripada peperangan ini. Adapun peperangan Khandaq ini juga dikenal pasti ataupun dikenali dengan nama peperangan Al-Ahzab, dan ia berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan antara beberapa punca penyebab kepada peperangan ini adalah kerana di Madinah ada beberapa kelompok-kelompok orang-orang Yahudi atau perkampungan ataupun kabilah orang-orang Yahudi, antaranya Bani Nadir, Bani Quraidah dan juga Bani Qainqa. Jadi salah satu daripada kabilah Yahudi ini iaitu Bani Nadir, mereka membuat satu macam berpakat bersama dengan orang-orang Quraisy Mekah. Tujuannya adalah untuk menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ingin memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Nadir ini menyebutkan kepada orang-orang Quraisy di Mekah bahawa mereka bersama-sama dengan Quraisy akan menentang Rasul sehabis daya upaya mereka. Jadi mereka membelot Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi ini permulaan kepada peperangan Khandaq tersebut ataupun peperangan Al-Ahzab. Dan persediaan kaum muslimin di dalam peperangan ini adalah apabila kita dapat melihat satu figure, satu individu sahabat yang agung namanya, iaitu Salman Al-Farisi. Dan di dalam kuliah saya pernah saya sebutkan berkenaan dengan biodata Salman Al-Farisi. Saya harap selepas ini anda juga mengkaji lebih lanjut berkenaan dengan sahabat Salman Al-Farisi ini, bagaimana beliau daripada namanya Al-Farisi menunjukkan bahawa beliau bukan orang Arab. Beliau datang daripada Farsi. Dan Farsi ini hari ini di sekitar kita sebut negara Iran, seumpamanya, kawasan-kawasan tersebut, Khurasan, Iran dan seumpamanya. Jadi ini adalah negara-negara Farsi. Beliau datang daripada sana dalam keadaan yang sangat sukar menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi asalnya beliau sebenarnya ingin mencari kebenaran, itu saja. Beliau nak cari kebenaran. Beliau berpindah daripada agama Majusi, berpindah kepada agama Nasrani, dan selepas itu barulah akhirnya perlahan-perlahan sampai di Madinah. Walaupun di Madinah sendiri beliau ditimpa berbagai ranjau, unak dan duri hanya semata-mata kerana ingin memeluk agama Islam, dan akhirnya dapat bebas dan terus dapat menjadi sahabat Rasul bersama dengan Nabi SAW di kota Madinah. Itu Salman Al-Farisi.
Jadi yang memainkan peranan, antara memainkan peranan besar di dalam peperangan ini adalah Salman Al-Farisi apabila beliau memberikan satu macam idea ataupun pendapat kepada baginda Nabi SAW supaya digali khandak. Dan khandak ini di dalam istilah bahasa Melayu kita sebutkan sebagai kubu ataupun sebagai parit. Jadi ini penting kerana sebenarnya peperangan menggunakan sistem parit ini tidak menjadi kebiasaan orang-orang Arab pada ketika itu. Dan ini sebenarnya adalah konsep ataupun kita sebut strategi peperangan yang digunapakai oleh orang ajam, orang selain daripada orang Arab. Bukan kebiasaan orang Arab. Orang Arab ni bila dia berlawan tu, dia berlawan satu lawan satu ataupun bertemu face to face dah dalam satu lapangan yang besar, kumpulan Muslimin berlawan dengan kumpulan musyrikin. Begitu, melawan, berdepan antara satu sama lain. Itu kebiasaan mereka. Tapi kali ini berbeza. Cara peperangan adalah menggunakan parit ataupun menggunakan yang kita panggil sebagai khandak ini. Dan khandak ini terletak di dalam kota Madinah, tuan-tuan rahimakumullah. Terletak dalam kota Madinah dan sebenarnya walaupun tidak ada lagi kesan khandak itu, tak dapat dilihat secara jelas lah, tak ada. Tetapi antara tempat-tempat sebenarnya yang digali khandak tersebut adalah di Bukit Salak. Kalau hari ini di Madinah ni, tanah Madinah ni rata. Kalau anda mempelajari secara, apa orang kata tu, melihat geografik Madinah ni, tanahnya rata. Di tengah-tengah bandar Madinah itu ada satu bukit yang tidak terlampau tinggi, dipanggil sebagai Bukit Salak. Di bukit tersebut hari ini ada satu masjid yang bukan Masjid Fatah atau Masjid Sabak, iaitu Masjid Tujuh. Kerana di situ pada zaman dahulu ada beberapa masjid di lereng-lereng bukit tersebut. Ada nama macam Masjid Abu Bakar, ada nama Masjid Ali, Masjid Umar dan seumpamanya. Maka hari ini telah digabungkan menjadi satu masjid yang besar, dipanggil Masjid Al-Fatah ataupun Masjid Tujuh. Disebutkan juga Masjid Sabak. Jadi ini di satu di bukit, di bawah bukit yang dinamakan bukit tersebut Bukit Salak. Bukit Salak. Jadi di situlah Nabi SAW dan para sahabatnya menggali. Dan Nabi bukan jenis pemimpin yang mengarahkan followers atau pengikut dia suruh gali, tidak. Nabi sendiri ikut serta, bahkan debu-debu itu semua melekat di tubuh badan Rasulullah SAW dalam keadaan Rasul dan para sahabatnya kelaparan dan seumpama. Jadi ini yang kita dapat recap semula daripada kisah tersebut. Bahkan selain daripada itu, kaum munafikin juga kita sebutkan memainkan peranan untuk memboikot penggalian parit ini, di mana mereka cabut. Dalam semasa penggalian parit ni, perlukan ramai tenaga kan, perlukan ramai orang kata manpower tu, perlu banyak. Tapi dalam masa yang sama, orang-orang munafik ni bila mereka tak dilihat oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba mereka hilang, kabur, lari mereka, tinggalkan tempat tersebut. Dan ini akan mengakibatkan ketika itu perjalanan, pekerjaan untuk menggali tersebut agak menjadi lambat ataupun menjadi sukar buat kaum Muslimin. Ini antara pembelotan yang juga dilakukan oleh kaum munafik. Begitu juga salah satu daripada kabilah Yahudi yang lain, iaitu Bani Quraidah, yang asalnya Bani Quraidah ini mempunyai perjanjian perdamaian di antara mereka dan juga kaum Muslimin, di antara mereka dan Rasulullah SAW. Tetapi Bani Quraidah ini dihasut oleh saing mereka, iaitu Bani Nadir tadi yang kita sebutkan awal. Untuk bersama-sama membelot Nabi SAW, dan akhirnya mereka terpedaya ikut serta. Jadi Nabi begitu marahlah dengan Bani Quraidah ini. Dan itu nanti kita akan sambung di kemudian hari. Kita akan sebut selepas ini ada peperangan Bani Quraidah pula. Okay, berkenaan dengan Bani Quraidah. Baik. Jadi kaum Muslimin pada ketika waktu itu akhirnya berperang dengan kaum Muslimin, tetapi peperangan ini tidak berlaku secara fizikal, secara depan-depan, tetapi sebenarnya kaum musyrikin telah dikalahkan. Dan ini semua adalah atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita sebut ada dua sebab kepada kekalahan kaum musyrikin. Pertama, seorang yang asalnya dia musyrikin, asalnya datang daripada Bani Ghatfan, dan Ghatfan ini juga merupakan kabilah yang ikut serta bersama dengan Quraisy untuk memerangi Rasul. So ada kabilah Ghatfan, ada kabilah Quraisy, dan kemudian ada kabilah daripada Yahudi Bani Nadir yang bersungguh juga dengan Banu Quraidah, selain daripada orang-orang munafikin yang daripada dalam. Jadi antara kekalahan musyrikin ini adalah disebabkan pertama yang asalnya seorang musyrik, tapi setelah itu dia masuk Islam menjadi seorang sahabat yang mulia bernama Nu'aim ibn Mas'ud. Telah datang kepada Rasul SAW meminta izin kepada Rasul supaya dia menjalankan hilah.
menjalankan taktik. Dan kemudian jadi Rasul izinkan, maka dia berpatah balik kepada kabilah dia dan dia sebutkan kepada kabilah Ghatfan dan juga orang-orang Banu Quraizah bahawa orang-orang Quraisy ini nak membelot mereka. Jadi dia sampaikan apa kita kata, macam dia melaga-lagakan. Dia melagakan antara dua ni. Dia pergi pada kabilah, dia kata oh, bani orang-orang Quraisy ni dah macam nak membelot mereka. Jadi apa kita buat? Kita cuba minta daripada orang-orang Quraisy ini beberapa kaum-kaum lelaki sebagai macam jaminan lah, penjamin lah, sebagai jaminan lah. Dan kemudian dia pergi pula kepada kaum Quraisy dan kemudian dia menyebutkan hampir perkara yang sama juga dan dia mengatakan bahawa kaum dia membilut kaum Quraisy dan dikatakan nanti kaum dia akan datang minta beberapa pemuda-pemuda sebagai sebagai jaminan, maka jangan diberikan. Jadi dia membilut ataupun dia mencucuk jarum gitulah dengan kedua-dua kabilah tadi, kabilahnya Ghatfan dan juga Bani Quraizah tadi bersama dengan kabilah Quraisy. Itu pertama. Kedua adalah bantuan Allah SWT berupa angin ribut yang kencang yang ditimpakan ke atas kemah-kemah kaum musyrikin, sehingga disebutkan di dalam, saya secara ringkas dulu ni sebab ini dah dibincangkan dahulu di beberapa minggu lepas di masjid Al-Falah. Tetapi angin tersebut datang dalam keadaan yang sangat sangat kuat, dahsyat, sehingga kemah-kemah mereka tercabut, sehingga alat-alat pekakas makanan mereka semua berterbangan. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat dia, siapa yang berani masuk dalam, pergi dalam dekat tempat kemah orang-orang Quraisy tersebut dan lihat keadaan mereka. Dan tak ada, semua diamlah, tak ada yang tawarkan diri. Akhirnya Nabi sebutkan kepada seorang sahabat juga, Hudzaifah bin Yaman, untuk dia pergi. Nabi arahkan supaya dia pergi ke dalam dan melihat kondisi keadaan orang-orang Quraisy. Jadi dia kata keadaan begitu gelap di sana dan Abu Sufyan ketika itu sebagai ketua memerintahkan supaya mereka bertanya kepada Ishadalah, maksudnya dia bagi tahu kepada tentera dia, okey, semua pusing sebelah kiri, pusing sebelah kanan, bagi tahu siapa nama kamu, identify themselves. Macam gitulah. Jadi dia pun buat perkara yang sama. Jadi dan dia balik report pada Rasul tentang keadaan tersebut. Jadi itu saja. Baik, jadi hari ini saya sebenarnya nak sebutkan beberapa pengajaran dan juga iktibar lah secara ringkas saja. Kita buat video secara ringkas supaya dapat satu istifadah kepada para pendengar, para penonton semua, insyaAllah. Baik, ikuti saya. Pengiktibaran dan juga pengajaran saya baca dalam kitab, yang saya baca dalam kitab. Peperangan ini berpunca sebagaimana yang diriwayatkan daripada pengkhianatan kaum Yahudi dan tipu muslihat mereka. Kita sebut Bani Nadir tadi. Mereka yang menyalakan api peperangan itu dan merekalah yang mengumpulkan barisan musyrikin. Kerja jahat seperti ini tidak terbatas kepada Bani Nadir saja yang telah diusir keluar daripada Madinah. Ini sebelumnya telah kita dah bincangkan, Bani Nadir dah diusir dahulu. Bahkan turut dilakukan juga oleh teman mereka iaitu Banu Quraizah, iaitu Bani Quraizah. Sedangkan mereka ini sebenarnya masih lagi terikat dengan perjanjian dan perhubungan kaum muslimin yang tidak ada suatu pun kegiatan kaum muslimin yang mengancam mereka. Maksudnya ketika Bani Quraizah duduk di Madinah, tak ada apa-apa pun yang kaum muslimin buat untuk mengancam diri mereka ketika di Madinah tadi. Tetapi mereka membelot Rasulullah SAW akibat terpengaruh dengan teman mereka Bani Nadir. Jadi disebutkan penulis begini, Syekhuddin Muhammad Sayyid Ramadan Buti rahimahumullah menyebutkan, sekarang mari kita kembali membentangkan kisah peperangan ini dan pemandangannya untuk kita berhenti sejenak memerhatikan beberapa pelajaran. Kita lihat beberapa pelajaran. Pertama, sebahagian daripada cara peperangan yang digunakan oleh muslimin di peperangan ini ialah menggali kubur kubu parit, khandak. Kita sebutkan parit, khandak. Peperangan Khandak ini merupakan peperangan yang pertama di dalam sejarah peperangan Arab dan Islam di mana kubu ini digali. Baik. Kalau peperangan cara ini hanya terkenal di kalangan bangsa asing ataupun yang kita sebutkan sebagai Ajam, Al-Ajam, ya, iaitu selain daripada orang-orang Arab. Baik. Jadi tidak lama kemudian Rasul pun menyuruh sahabatnya untuk menjayakan cadangan-cadangan ini. Ini dapat kita lihat bagaimana kebijaksanaan sahabat yang mulia iaitu Salman Al-Farisi dalam memberikan orang kata tu membantu kaum muslimin di dalam peperangan Khandaq ini. Jadi kebijaksanaan itu begitu penting. Hikmah itu begitu penting. Wisdom ni begitu penting dalam kehidupan kita. Dia bukan cuma knowledge dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ni perlu kepada wisdom yang kita gain from experience, yang kita lihat bagaimana how thing works, sehingga kita boleh
apa ni, merumuskan sesuatu itu dengan cara yang lebih berhikmah. Kita sebut cara yang lebih bijaksana, yang lebih hikmah. That's number one. Kedua, yang disebutkan oleh penulis di dalam babak yang telah kita pamerkan, iaitu kerja yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum bersama-sama Rasulullah SAW di dalam rangka usaha menggali kubur Khandaq, ternyata memberi suatu pengiktibaran yang paling agung. Babak ini menyingkap sebahagian besar daripada hakikat persamaan yang diasaskan oleh masyarakat Islam di antara anggota masyarakatnya. Ini kita sebutkan dalam Islam mengajarkan kesamarataan. Kan, kesamarataan dalam Islam ini tidak ada perbezaan di antara seorang Arab dan seorang ajam, seorang Arab dan seorang bukan Arab. Tidak ada beza di antara manusia, kecuali yang Allah SWT sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Itu saja perbezaan. Dan takwa itu kita tak boleh lihat orang punya ketakwaan, kan. Yang boleh melihat ketakwaan itu, boleh menilai ketakwaan itu hanyalah Allah SWT, dan juga kita sendiri yang tahu ketakwaan kita lah. Dan ketinggian kita ni semakin hari semakin takwa ataupun tidak, orang lain tak boleh lihat ketakwaan kita. Baik. Jadi itu yang kedua, di mana kita melihat bahawa di dalam Islam bahagian yang kedua ini penulis menyebutkan kesamarataan. Kesamarataan yang Islam ajarkan, sehingga pemimpin itu sendiri ketika itu Rasulullah SAW pun ikut serta di dalam penggalian parit tersebut, sehingga bersusah payahlah Nabi SAW menggali sampai debu-debu terkena pada tubuh badannya. Dan ketika itu para sahabat disebutkan mereka melawangkan syair-syair ini sebagai macam tubus dia apa orang kata tu, dia punya moral dia, semangat dia lah, kan, supaya semakin bersemangat ketika ini. Dan dalam keadaan itu sebenarnya Rasul sedang dalam keadaan kelaparan, dan juga para sahabat, sehinggalah datang seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah melihat keadaan Rasul yang sangat sedih ni, yang ketiga lah, dan beliau mengajak Rasul SAW datang, jemput Rasul datang makan ke rumahnya. Cuma dia limitkan kepada beberapa jemputan, sebabnya kerana dia nak menyembelih seekor kambing, tapi kambing kecil, kambing tersebut kecil. Kambing kecil ni tak tahanlah untuk makan ramai-ramai, tak cukup untuk makan ramai-ramai. Jadi dia sembelih beberapa ataupun seekor kambing yang kecil, dan diharapkan Rasul panggil beberapa orang saja, tapi Rasul panggil satu batalion semua datang. Dan ketika dengan mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka makanan yang sebenarnya cukup untuk beberapa orang tetapi cukup untuk seluruh askar, seluruh kaum muslimin pada waktu tersebut, cukup semua, bahkan ada lebih lagi untuk ahli keluarga Jabir bin Abdullah. Ini antara pengajaran juga yang kita lihat. Jadi ada beberapa pengajaran-pengajaran yang lain yang kita lihat, bagaimana pemboikotan ataupun kita sebutkan sabotaj yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, yang akhirnya menyebabkan kepada kemarahan Nabi SAW. Dan setelah itu membuatkan, nanti seterusnya kita akan dapat lihat bagaimana Bani Quraidah ini dihalau juga di Madinah. Tapi yang terakhir yang dapat saya kongsikan di sini adalah bagaimana Nabi SAW dalam keadaan yang begitu rumit dan juga sukarlah, kadang-kadang sukar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba untuk berbincang dengan Bani Ghatfan dan cuba untuk memberikan mereka semacam orang kata tu macam Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bayar mereka lah, satu per tiga daripada hasil ahli Madinah ni diberikan kepada Bani Ghatfan, tapi syaratnya adalah mereka jangan bersekongkol dengan Quraisy. Tapi para sahabat tak mahukan perkara tersebut. Para sahabat kata kita berperang terus, kita lawan. Kerana ini bukan yang dicadangkan oleh Rasul tu bukan datang daripada arahan Allah SWT. Mereka tanya dulu pada Nabi, adakah itu arahan daripada Allah? Nabi kata bukan, ini cadangan daripada Rasul. Maka mereka kata, okay, kalau gitu kita tak nak, kita nak lawan terus. Dan Nabi SAW sentiasa pada waktu tersebut berdoa, banyak berdoa pada Allah SWT di masa-masa sukar. Jadi kita mempelajari perkara yang sama. Kita dalam keadaan yang sukar, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, sekarang ini kita ambil sikap Nabi SAW, sikap para sahabat. Kita ambil untuk kita jangan banyak menuding jari lah. Kita jangan lihat itu boleh, ini tak boleh, yang dia tu cakap betul, yang dia ni cakap salah. Tak payah buat benda tu. Yang penting adalah kita fokuskan dan menjadikan diri kita ini lebih bertakwa pada Allah SWT. Lebih banyak kita tuding jari, lebih banyak kita cakap itu dan ini, dia sebenarnya mendatangkan lebih banyak dosa. Yang kita nak lebih banyak
pahala, lebih banyak takwa. Ini semua ujian daripada Allah SWT ke atas diri kita. Dan setiap ujian itu insyaAllah Allah SWT ada sebutkan kita mampu untuk kita harungi ujian-ujian ini, dan nanti akan ada ganjaran daripada Allah SWT. Yang penting syaratnya adalah untuk teruskan usaha yang baik, ya, teruskan mencari apa cara-cara yang dapat memperbetulkan lagi keadaan, dan kemudian kita tawakal serah pada Allah SWT. Semoga Allah lindungi kita semua insyaAllah ta'ala. Aku lukau lihada wa astagfirullahan azimah liwalakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.